hanya bisa disiapkan dari PDI Perjuangan. Karena partai koalisi kita mintai saksi untuk Pilpres pun banyak yang tidak siap. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP FX Hadi Rudiatmo mengaku kecewa menanggapi perolehan suara sementara hasil hitungan cepat Pilpres di Kota Solo. Pasalnya suara pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sementara mengungguli suara pasangan yang diusung PDIP Ganjar Pranowo Mahfud MD. Padahal Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu kandang banteng. Rudi mengaku tidak menyangka dengan perolehan suara Prabowo Gibran yang mengungguli Ganjar Mahfud di Solo. Padahal katanya pihaknya tidak hentinya melakukan penggerakan di Jateng guna memenangkan paslon nomor urut 3. Rudi lantas meminta para simpatisan PDIP dan partai pendukung untuk tidak larut dengan kondisi ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bahwa koalisi di Solo ini hanya P3, Perindo, dan Hanura, dan saya pun merasa bekerja untuk kegiatan awal sampai dengan mulai rekomendasi turun sampai dengan pencoblosan. Itu pun saksi-saksi juga hanya bisa disiapkan dari PDI Perjuangan. Karena partai koalisi kita mintai saksi untuk Pilpres pun banyak yang tidak siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.